Viral di media sosial video rekaman CCTV aksi arogan seorang wanita di rumah makan nasi kuning Manado. Video itu viral seusai diunggah oleh akun @heralobs pada Sabtu 7 September dini hari. Dalam video tersebut terlihat seorang perempuan memasuki warung makan bersama 5 temannya. Setelah duduk, wanita tersebut bertanya kepada penjual mengenai menu mie ceplok. Namun penjual menjawab bahwa warungnya tidak menyediakan mie. Wanita tersebut kemudian melempar mangkok sambal yang disediakan di meja tempatnya duduk. Ia kemudian pergi keluar meninggalkan teman-temannya. Thank you.